Makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya. Sopan itu ya baik. Tapi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau ora sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saya yang tak apa, misalnya lonte ku judes payu tora, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu tora kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu tora, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu barok e. Tidak semua sopan itu baik, makanya saya katakan sopan be ilmu dhuwur ilmu dul. Paham? Tidak semua sopan itu berakibat baik. Kowe di tangga lonte sopan, wah, sak kampung kegodho. Tapi nek ana lonte numpak Mega Pro ta Ninja gak sopan, anggar wong dipisoi, wah aman. Lane donga ya Allah, jadikan orang-orang yang fasik itu tidak sopan. Jika tidak menarik, lalu problemnya yang mau pasek sopan, bojomu soli kabeh kowe ra sopan. Akhirnya, kok apa wong iku? Hebat Qurane. Mulane Quran dianggap kasta ilmunya tertinggi. Sampai wong wedok iku apike yo nyerah sopan. Tapi rasa dhewe bojomu ra sopan wis dadi, dadi iki ora usah. Ora usah mulai terus. Dik bojo sopan-sopan kowe. Ora usah ngono. Wis dadi napa? Wis dadi. Wis asli napa? Asli alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Nanti kalau termasuk kiai yang kalau dikeluhi santri kus bujuk kula wani, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, wis tok kowe iku ngilmu sepiro sanu taku. Ngaji kuwi wis kitab sak botol-botol kok gantang. Termasuk iki kitab iki wa kulna kawalam. Mergo wong wedo nak sopan mesti fayat ma'alladhi fi qalbihi marud. Wong sing pikirane mesum mesti berpikiran mes. Caiki senyum-senyum be aku berarti gendeng. Contoh paling gampang sopan apa? Misalnya saya ini lonte itu senyum. Senyum itu mandorot bagi orang lain. Mandorot. Orang miso. Bagus. Kan terus didui. Akhirnya terjadi tidak bersih. Nah. Nanti kalau bolak balik matur. Aku percaya kulo. Ilmu itu sanduri akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi. Ya. Setelah ilmu itu baru akhlak. Ukuran orisinal itu ilmu dulu, nopo ilmu dulu, baru nopo akhlak. Karena kalau akhlak didahulukan itu nggak ada gunanya semua. Belum gitu, sampean saya kita takoki. Judi itu baik apa buruk? Nggak jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah nggak gelem bayar. Aku kapok nggak judi mbek Ruhin. Nggak jawab. Kapok kan? Tapi indawah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapok no wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik. Aku judi baik Gus Bah, gak nyulayani janji tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judi nih tor. Kemudian kok raiso mikir. Awas kan orang faham neropoh. Lu kayak ilmu tenang. Apa contohnya suwe jorok nana jorok langsung paham gue. Yo, gue bayari lonte 1 juta. Enggak bengi so ngeloni, jebule dibodoni. Eh kapok toh, ape lonte ini? Kapok. Ape di lonte ku bodoni gue ora? Eh jawab. Ape bodoni ora sih toh sih no. Terus gue mendingan ape no tepe janji yo udah di sini no blog goblok. Bocah kok terang no paham pak. Lah iya saiki nyulayani janji apik ta ora dalam konteks iki. Apik. Mulane do kandhani sok nyulayani janji. Gara-gara dadi langganan terus mergo tepat. Sepatu tepat janji. Mulane ngaji ben ronda semuanya nepati janji itu baik. Nepati janjine wong nakal elek. Kowe janjian mek lonte jebule ra sido apik ta elek. Apik. Berarti kono nyulayani janji ibu. Mulanya nak berbayari telepon. Ojo tepati yo haram. Jadi mulanya dawe ulama-ulama. Gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Tak ulang lagi, hai ulama. Gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang
fasik. Maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik. Lah anak londe senyum. Ayo. Dijawab ya, bocah tidak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendok ae, ngaji. Semua kebaikan ono gunane mok kanggo wong soleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Soleh. Apa lonte kesunatan senyum ae jawab? Tidak. Lonte ku janji pe kowe pe kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngengkari? Lah iya bocah tidak ngaji ora paham kok. Jadi semua kebaikan syariat iku asumsine wong senyum juga apik gak wong soleh, nepati janji apik kanggo wong soleh. Ki janjian apik maling, Mustofa apik roken apik maling. Kok iki sudah maling garong? Ya oke. Bariku garang jam loro bengi di telepon Mustofa. Sita but, gak sida. Bener Mustofa apa bener roken? Bener Mustofa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat ku asumsinya itu wong sing soleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya. Gak. Mergo nak kepaan wong liya sing elek pikirane mesu gelem sopan berarti. Ini jari Quran fayat ma'allati fi qalbihi marad. Wong wedok terlalu sopan wong lanang liya mesti pikirane ndi-ndi. Paham ya? Ana iki penting. Kulo nuti pengalaman elek di kanca ndabrek tenan. Kanca kulo kerja. Ketemu ya ada satu profesi pekerjaan yang perempuannya harus senyum. Anda bisa nyontohkan apa saja, bisa pegawai apa saja yang profesinya memang harus senyum. Sama dia ramah, dijajal nyeblokno kulit. Kulit-kulit barmangan itu tetap dilayani secara senyum. Mbak-mbak itu ditakok ini. Mbak, mriki, ada apa-apa yang biasa bantu cek senyum. Nak kok aneh kurang ajar. Ini pikirku. Mbak, ya oke tetap sopan ini ngarepe bojomu. Langsung merengut. Padahal dekne buak barang saenake masih senyum. Buak kertas saenake cek senyum. Barang pertanyaannya tadi. Mbak mau minta bantuan. Ada apa yang bisa saya bantu? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa Mbak serama ini ketika di rumah sama suami langsung merengut. Mesti nak ning omah ya judes. Itu kan senyum tugas. Jadi zaman akhir muka aduh senyum kok tugas. Allah Karim, jadi zaman akhir dunia terbalik dan aduh senyum kok tugas. Ya tapi apa-apa itu sampai ngaji kulo, wong ngaji ilmu. Ngaji ilmu, bar ilmu kabeh lagi ono urutan kaya sopan, tapi sing mendesak itu ilmu. Jika kira iso misalnya piye-piye sistem judi jalan itu baru kaya komitmen. Berarti komitmen yang judi itu lama judi. Misalnya aku judi tiap menang dibayar, tiap menang dibayar. Akhirnya keranjinan judi. Karena enggak ada nyulayani janji. Coba kalau mereka nyulayani janji, setiap saya menang enggak dibayar, setiap saya menang enggak dibayar. Akhirnya judi kan gagal karena yang menang kecil. Jebule gak ana gunane menang padha ora dibayar. Tapi problemnya wong judi do jujur, sing wong soleh ora jujur. Lah iku mari agama terbalik. Bangun masjid ae dibangun ora dadi mergo dhuwit digo panitia. Tapi judi wae menang dibayar, sing dolim komitmen, sing soleh ora. Lah iku min asratis alamat kiamat.